Salam sehat bagi kita semua. Semoga hari ini segala urusan kita dipermudah, rezeki diperlancar. Amin. Jumpa lagi dengan Preddy Simatupang di channel Preddy Toyota Medan. Hari ini akan mengupas tuntas tentang All New Rush Gazoo Racing Sport 2021. Sebelum lanjut video ini, bantu like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya agar Anda dapat notif info terbaru dari Preddy Toyota. Dan jika Anda mau konsultasi tentang kendaraan baru Toyota, boleh menghubungi saya di nomor 0853-6207-2000 atau 0811-612-2000, bisa call maupun WhatsApp. Tonton sampai habis ya. All New Rush GR Sport memiliki desain eksterior sporty yang semakin impresif dan dinamis. Sudah dilengkapi dengan lampu LED sehingga pencahayaan lebih maksimal dan penggunaan daya yang kecil, serta dilengkapi juga dengan fitur lampu auto. Sudah dilengkapi grill krom gelap, membuat tampilan depan yang tangguh dan berani. Tampilan baru spoiler bumper depan, buat kehadiran yang kuat di jalan dengan tampilan kokoh dan tangguh. Lampu kombinasi belakang sudah menggunakan lampu LED, membuat fungsinya menjadi lebih maksimal juga dengan tampilan yang sangat elegan. Spoiler bumper belakang baru yang kokoh, serta eksterior belakang yang berani memberikan kesan tangguh dan tampilan yang dinamis. Dilengkapi dengan smart entry di kedua pintu depan, sehingga semakin gampang dan mudah untuk membuka pintu pengemudi dan penumpang depan, tinggal pencet tombol saja. Dilengkapi dengan side body molding dengan emblem Gazoo Racing, yang menegaskan kesan sporty dan kokoh. Kaca spion sudah auto folding. Saat mengunci pintu New Rush ini, spion akan melipat sendiri, serta saat mengaktifkan kelistrikan atau menghidupkan mesin, kaca spion akan otomatis terbuka. Emblem Gazoo Racing yang terkenal ditempa di eksterior belakang untuk menyatakan semangat ketangguhan sekaligus keanggunan pada saat yang bersamaan. Dilengkapi dengan pelat 17 dengan desain dua warna, semakin menegaskan kesan sporty. Tampilan modern dan gagah, serta kenyamanan maksimal saat berkendara. Dashboard yang khas, estetika dua nada yang dinamis dengan desain premium yang modern. Dengan unit hiburan yang mutakhir, ikuti keseruan baru setiap hari yang akan membuat perjalanan Anda selalu nyaman. Teknologi informatif pada speedometer menemani perjalanan Anda dengan desain menarik yang selalu membawa Anda pada keanggunan. AC otomatis dengan tampilan digital, aliran udara yang dikontrol secara presisi untuk berkendara dengan kenyamanan sempurna. Roda kemudi yang dapat disesuaikan untuk kenyamanan berkendara dan kontrol yang percaya diri. Dengan Smart Start mempermudah Anda untuk menghidupkan New Rush, tinggal tekan tombol engine start stop saja. Sistem idling stop otomatis, yang memberikan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan berkendara di setiap perjalanan. Dengan kamera mundur, tentu bisa memastikan cara parkir yang lebih aman dan mudah. Sistem audio kelas atas untuk kesenangan superior. Kenyamanan penumpang menjadi perhatian besar bagi Toyota All New Rush untuk memberikan standar kenyamanan yang maksimal. Dilengkapi dengan 6 kantong udara, sehingga risiko cedera parah saat terjadi tabrakan dapat diminimalkan. VSC akan menjaga New Rush tetap stabil dan mengikuti jalurnya ketika menikung atau berpindah jalur, dengan cara mencegah New Rush mengalami understeer atau oversteer ketika menikung. Indikator ini berfungsi sampai ke penumpang baris kedua dan ketiga, saat penumpang lupa mengenakan sabuk pengaman dalam perjalanan,
lampu indikator dan bunyi peringatan akan menyala. ABS akan mencegah penguncian roda ketika terjadi pengereman mendadak, sehingga New Rush masih dapat dikontrol oleh pengemudi New Rush. HSA akan menahan New Rush secara otomatis pada saat ditanjakan. Dengan demikian, Anda akan memiliki cukup waktu untuk menggeser kaki dari pedal rem ke pedal gas tanpa harus khawatir mobil akan merosot. Fitur ini akan menyalakan lampu hazard secara otomatis ketika pengemudi All New Rush melakukan pengereman mendadak. Dapatkan lebih banyak kesenangan dalam perjalanan yang lebih aman, karena New Rush telah menerima peringkat ASEAN NCAP bintang 5 dalam uji tabrak dan keselamatan. Panjang 4,435 meter, lebar 1,695 meter, tinggi 1,705 meter, jarak sumbu 2,685 meter, jarak pijak depan 1,45 meter dan jarak pijak belakang 1,46 meter. Torsi maksimum 13,9 pada putaran 4200 revolusi per menit. Sistem injeksi bahan bakar elektronik. New Rush ini memiliki 6 pilihan warna, yaitu yang pertama, Deep Maroon Mika, yang kedua, White, yang ketiga, Silver Mika Metallic, yang keempat, Bronze Mika Metallic, yang kelima, Dark Red Mika Metallic, yang keenam, Black Mika. Untuk info seputar Toyota,